Pak Dahlan. Tahun kemarin mudah-mudahan tahun ini paling enggak tuh. Nanti habis ya setelah pengumuman. Aku juga kan berkecil-kecil ya, saya mau nanya. Karena di target kan tujuh, mudah-mudahan nanti terus jumlah semuanya. Sekarang 638. Jadi jangan hanya banyak aja, banyak tapi juga kualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3.685 sepak. Insya Allah, alhamdulillah metro 100% sudah UMBK. Dan ini adalah tahun ketiga kita UMBK-nya secara mandiri dilakukan oleh sekolah masing-masing. Kemudian untuk SD diikuti 2.945 siswa SD NI ya. Dan pantauan kami pertama tadi saya sudah berkeliling ke 3 sekolah SD, ke 3 sekolah SMP, alhamdulillah semua berjalan lancar. Dan mudah-mudahan pemberitahuan saya juga kepada semua kita, Metro tahun 2018, nilai UNBK tertinggi seprovinsi Lampung, malah kita mengungguli tingkat, selain tingkat provinsi, angka rata-rata kita unggul daripada tingkat nasional, mudah-mudahan. Kemudian nilai integritas anak-anak kita 2018 itu 100%. Tingkat nasional 89%. Harapan saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Metro, saya berharap nilai rata-rata anak kita akan semakin meningkat karena kita sudah mempersiapkan semaksimal mungkin dan mudah-mudahan integritas kita juga tidak kurang, tetap di atas 100%. Integritas itu anak-anak yang disebut kalau dia sekolah di sekolah umum itu namanya inklusi ya. Jadi ini soal tetap sama. Karena kita tidak membedakan mereka, soalnya tetap sama. Tapi standar penilaian nanti akan ada perbedaan. Jumlahnya ada dari kantor datanya, ungkapnya ya. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan ini lancar. Terima kasih teman-teman, sukses buat kita semua.